Oke, jadi di sini gue bakalan drop 5 WL, yang dimana nanti passwordnya bisa ada di awal, pertengahan, atau di akhir video. Jadi ditonton terus videonya, jangan di skip. Oke? Buat yang ngalamin masalah, misalnya kalian main di Windows, terus nggak ada advertise packnya yang kayak punya gue, itu kalian bisa coba reinstall Growtopia-nya ya. Download Growtopia yang baru dari web Growtopia-nya. Terus kalian install ulang. Tadi soalnya gue juga nggak ada, dan gue coba install ulang, dan pas gue lihat di shop udah ada ya. Jadi kalau misalnya nggak ada, tinggal di reinstall aja. Oke, halo semuanya. Jadi kali ini gue bakalan kasih tahu tentang update yang baru ya. Jadi Growtopia itu ada update baru. Ini cuman masih di Windows doang ya, atau buat yang di PC, pokoknya yang di Windows. Jadi di shop itu ada advertise pack sama ad control block. Ya, di sini gue langsung beli aja. Dan sama ini ya gue beli. FYI, kalau kalian misalnya nggak pakai Weather apa-apa, cuman pakai Weather Sunny, di sini gue pengen lihat. Nah, di sini bakalan ada banner-banner gitu. Terus di sini bakalan ada kayak pesawat terbang ya. Dan nantinya itu bakalan bisa diatur dari sini nih, add control block ya. Kalau kita orange, nah di sini kita bisa nyalain nih billboard on off. Nah, di sini itu kalian kalau misalnya naro ad-nya, kalian bisa dapat gems, cuman dengan syarat itu word kalian itu harus dikunjungin sama orang ya, dikunjungin sama orang. Dan ini itu enggak ini ya, enggak permanen block ya, dan cuman bisa ditaruh satu per word. Itu tentang add control block ya. Nah, cuman bisa satu. Nah, di sini ini ada namanya add block 3x2, add block 4x4, 4x3 sama add block 8x1. Ya. Maksudnya itu apa? Kalian tinggal naro nih. Misalnya ini 3x2. Misalnya nih, ini kita taruh ya, 3x2. Eh. Oh, 3x2 gini. Nah. Ini bakalan jadi iklan kayak gini ya. Oke. Bakalan jadi iklan. Bisa berubah-berubah ya, jadi IOTM atau itemnya apa. Sama kayak 4x3 ya. Kita bikin lagi di sebelahnya nih, 4x3. Nah, sama ya. Cuman ukurannya aja yang agak beda. Dari sini add block 8x1. Kita taruh 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ya, muncul ya. Di sini kalian bisa ngaturnya dari sini. Billboardnya. Kita nyalain tuh. Ada billboardnya di belakang gunung ya. Tuh, kalau gini. Sama airplane-nya juga bisa kalian ganti. Dan ingat, blok-blok ini itu bukan blok permanen ya. Tuh, kalau kalian lihat dia bakalan hancur. Dan gua bakalan taruh blok ini di World Nekoha. Kita langsung aja coba ke World Nekoha. Coba di sini gua mau naruh yang 4x3 di bawah sini nih. Kayak gue salah naro deh. Oke, kita beli lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita beli. Nah. Atau gue mau dempetin ke atas ini aja. Nah, kan bisa kan? Yang dimana nanti add block controllernya gue mau taruh di sini aja.
kan. Yang kontrol tadi itu cuma bisa kalian dapetin kalau misalnya kalian cuma pakai weathernya Sunny ya. Tapi di sini gue pakai weather dari yang namanya Legendary Lock. Ya. Jadi gue nggak bisa buat ya ngatur kayak tadi lagi. Di sini add block 3 kali 2. Oke. 1 2. Kita taruh-taruhin aja buat hiasan. Kayak gue butuh fire escape. Mungkin nanti gue bakalan hias-hiasnya yang lebih bagus lagi nanti aja ya. Di sini gue cuman kayak taro-taro biasa aja. Nanti gue bakalan hias kok, tenang aja. Ini cuman sekali lagi gue bilang ini baru cuman di Oke, ya tadi ada suara motor lewat. Jadi sekali lagi gue bilang ini cuman masih ada di Windows doang ya. Jadi kalau kalian tanya, "Bang, kok gua enggak ada kayak lu sih di shop?" Kalau kalian misalnya mainnya di HP Android ya. Sekali lagi gua bilang ini cuman baru ada di Windows. Jadi sebenarnya itu aja yang di mana update-nya kalau kalian pasang billboard-nya terus word kalian dikunjungin orang, itu nanti kalian bisa dapat gems ya di sini. Yang dimana world gems-nya itu bisa dapat 30.000 gems per day. Jadi ini kayak enak banget sih buat yang punya world bui plus ya. Jadi gampang buat dapetin gems-nya. Oke, jadi mungkin buat video kali ini itu aja ya. Buat video Grotopia tentang update terbaru yang ya inilah ya, yang iklan-iklan dari Grotopianya ya. Kalian bisa beli blok-bloknya itu seharga 10.000 atau add control block itu seharga 10 gems doang. Jadi sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena gue bakalan mulai giveaway-nya sebentar lagi ya. Jadi dibantu biar cepat-cepat bisa dimulai. Sampai jumpa di lain video. Dadah.